seluruh para nabi dan rasul. Tidak ada, tidak akan ada nabi lagi apalagi rasul sesudah beliau. Dan beliau diutus membawa mukjizat yang terbesar dari seluruh mukjizat para nabi dan rasul. Bahkan dari seluruh mukjizat yang ada pada beliau, yaitu Al-Qur'anul Azim. Mukjizat ilmiah dan amaliyah. Ini Islam yang dibawa oleh beliau. Dan dia telah sempurna, lengkap. Yang merupakan kekuatan yang besar. Walladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih walau kariha al-musyrikun. Nah, bab yang pertama dari risalah yang saya tulis ini, yaitu syarah tentang perkataan "law kana khairan lasabaquna ilaih". Tadi saya sudah jelaskan ada beberapa belas pasal. Pasal yang pertama menjawab pertanyaan kenapa, mengapa kita wajib bermanhaj dengan manhaj salaf ahlus sunnah wal jamaah. Baik secara ilmu dan amal dan dakwah. Ada sebanyak 13 jawaban. Saya terangkan di sini. Jawaban yang pertama bahwa manhaj para sahabat adalah manhaj yang hak. Berdalil dengan ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sangat banyak sekali. Di kitab ini saya jelaskan dalilnya satu persatu. Di antaranya saya sebutkan di sini. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang perpecahan umat ini. Umat ini akan berpecah belah menjadi 73 firqah. Lebih banyak dari Yahudi dan Nasara. Tapi masih berada dalam umat beliau. Sataftariku ummati. Yang 72 terancam neraka. Dan satu dijanjikan surga. Yang 72 ini tetap umatku. Berarti dia kaum muslimin. Tidak keluar dari Islam. Kalaupun masuk neraka tidak berarti mereka kekal dalam neraka. Kalau masuk neraka. Nah, kemudian kan beliau ditanya. Siapa yang satu golongan ini? Al-Jama'ah. Al-Jama'ah. Yang dimaksud di sini adalah jamaah para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Karena dalam riwayat yang lain sebagai penafsir dari kalimat jamaah beliau mengatakan ma'ana alaihi al-yawm wa ashabi, yang saya pada hari ini bersama para sahabatku berada di jalan tersebut. Ma'ana alaihi al-yawm wa ashabi. Tambahan ini, lafaz ini dikeluarkan oleh Al-Imam Tirmidzi dan Al-Imam Hakim dan beberapa imam yang lain sebagai tafsir dari lafaz jamaah. Ma'ana alaihi al-yawm wa ashabi. Ini
hadis tentang iftiraqul ummah. Hadis iftiraqul ummah derajatnya mutawatir, diriwayatkan oleh sejumlah atau jamaah para sahabat, telah dicatat oleh para imam ahlul hadis. Karena itu manhaj para sahabat adalah manhaj yang hak, dan telah datang sejumlah dalil yang banyak sekali. Sebagiannya di kitab ini saya jelaskan. Yang kedua, bahwa terbitnya atau munculnya kesesatan di dalam beragama, sesat dalam beragama, disebabkan karena kejahilan pertama, dan kedua penyimpangan dari manhaj yang hak ini. Seorang beragama dengan kejahilan, dia ingin melaksanakan, ingin mengerjakan ketaatan, tapi dia jahil, dia tidak mengerti, dia akan tersesat jalannya. Seseorang yang beragama dan tidak punya metode, cara, bagaimana cara dia beragama yang baik, maka dia akan menyimpang dari cara beragama yang benar. Cara beragama yang benar inilah yang kita kenal dengan nama al-manhaj, yakni cara beragamanya para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Kemudian di antara jawaban saya lagi, bahwa sebagian manusia telah beragama dengan akal-akal mereka semata, padahal kita diperintah untuk beragama dengan wahyu dan akal sebagai pembantunya, untuk memahami wahyu dengan cara yang benar, dan akal selamanya tidak akan pernah bertentangan dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagian manusia hanya beragama dengan akal-akal mereka, wahyu di belakang. Mereka mendahulukan akal dari wahyu, dan ini cara beragama yang salah. Cara beragama yang benar mendahulukan wahyu dari akal, dan akal selamanya tidak akan pernah bertentangan dengan wahyu Al-Quran maupun wahyu Al-Hadith. Syekhul Islam Ibn Taymiyyah, orang yang paling alim tentang permasalahan ini, mengatakan di kitabnya Ar-Raddu 'alal Mantiqiyyin, yakni bantahan terhadap logikanya orang-orang Yunani, filsafatnya Yunani. Beliau mengatakan di antara perkataannya, bal kullu ma ulima bil aqli sharihi fala yujadu 'anil rasul sallallahu alaihi wasallam illa ma yuwafiquhu wa yusaddiquhu. Bahkan segala sesuatu yang telah diketahui dengan akal yang sharih. Nah, ini yang perlu kita catat, akal yang sharih. Sharih itu akal yang memiliki ketegasan. Maka tidak didapati dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melainkan akal itu menyetujuinya dan membenarkannya. Selamanya akal tidak akan menentangnya dan tidak akan mendustakan apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan syarat akalnya sehat pertama, yang kedua sharih, memiliki ketegasan,
Adapun akal yang saqim, yang sakit, dan akal yang ittirab, goncang, maka dia tidak akan berjalan bersama dengan wahyu. Ini perkataan patut dicatat dengan tinta emas. Bal kullu ma ulima bil aqli sharih fala yujadu 'anil rasul sallallahu alaihi wasallam illa ma yuwafiquhu wa yusaddiquhu. Kemudian di antaranya lagi, di antara jawaban lagi adalah sebagian manusia selain beragama dengan akal mereka semata, juga beragama dengan perasaan. Meskipun wahyu telah sampai kepada mereka, seringkali kita mendengar mereka mengatakan, apa salahnya, bukankah perbuatan ini baik, niat kami kan baik, daripada ini yang lebih bagus ini. Itu semua dengan perasaan. Padahal kita beragama dengan wahyu, taslim kepada keputusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan dengan perasaan. Di antara jawabannya lagi adalah mereka beragama dengan cara taklidul a'ma, taklid buta. Taklid adalah kita mengikuti seseorang tanpa mengetahui dalil atau hujahnya. Itu taklid. Tidak dibenarkan di dalam agama, kecuali dalam keadaan yang darurat. Seperti tidak ada makanan, kecuali bangkai atau daging babi. Kalau kita tidak makan, maka kita akan binasa. Maka taklid diperbolehkan dalam keadaan seperti itu. Karena itu, para imam, khususnya imam yang empat, A'immatul Arba'ah, Abu Hanifah, Malik, Al-Syafi'i, dan Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala, semuanya sepakat mengatakan apa? La tuqalliduni. Pernah salah seorang mereka memerintahkan, ikutilah saya? Enggak pernah. La tuqalliduni. Abu Hanifah mengatakan tidak halal bagi seseorang mengambil perkataanku sampai dia mengetahui dari mana aku mengambilnya. Imam Malik mengatakan innama ana bashar, saya ini tidak lain melainkan manusia, ukhti wa usib, saya bisa salah dan bisa benar. Semuanya sepakat mengatakan demikian. Al-Imam Al-Muzani, tilmid, murid terbaik Al-Imam Al-Syafi'i, yang meringkas kitab Al-Um, ada ringkasan kitab Al-Um disusun oleh Al-Imam Al-Muzani. Muzani, nunnya tidak tasydid. Ada orang baca Muzanni, tapi itu keliru. Al-Muzani. Menulis, dia meringkas dan dia katakan ada wasiat dari Syafi'i. Wasiat dari Al-Imam Syafi'i melarang manusia taklid kepadanya. Di awalnya, kitab ringkasan Al-Um beredar di dunia Islam dari zaman ke zaman. Sejak 1200 tahun yang lalu, nah, kenapa kita wajib bermanhaj dengan manhaj para sahabat? Karena manhaj para sahabat tegak
dengan hujjah, tegak dengan dalil, dan jauh dari taklid, sehingga seseorang itu beragama berdasarkan basirah, ilmu. Sebagaimana Rabbul Alamin memerintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berdakwah, mengajak manusia atas dasar basirah. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Katakan, inilah jalanku. Aku ajak manusia ke jalan Allah atas dasar basirah. Basirah. Basirah burhanun. Burhanun al-ilmu. Baik secara syar'iyyah maupun aqliyah. Karena setiap ajaran Islam diterima oleh akal sehat. Siapa yang mempergunakan akalnya? Orang-orang yang mengatakan bahwa dia berakal tapi tidak menerima ajaran Islam, dia bukan orang-orang yang berakal. Sekarang di dunia memang dia tidak mengakui. Nanti ketika dibangkitkan di akhirat, dia akan mengakui. وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ فَاَعْتَرَفُوا بِذَنْبِهِمْ فَصُحْقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ وَقَالُوا Dan mereka berkata, لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ Kalau sekiranya kami mendengar. Ini menunjukkan adanya dalil-dalil sam'iyyah, dalil-dalil naqliyah. Dikatakan dalil-dalil sam'iyyah, dalil-dalil pendengaran. Karena ayat Al-Quran dan hadis sampai kepada kita dengan cara nukilan, riwayat. Dan kita mendengarnya. Dan mereka telah mendengar ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW. Tapi mereka tutup telinga mereka untuk menerima kebenaran, mendengar kebenaran itu. Lau kunna nasma'u au na'qilu, atau kami berakal. Menunjukkan bahwa Islam tegak dengan ini. Dalil ada dua, dalil naqliyah dan dalil aqliyah. Niscaya kita tidak akan termasuk menjadi penghuni neraka sa'ir. Kata Allah apa? Fa'tarafu bidzambihim. Pada hari itu mereka mengakui kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa mereka. Fasuhqan li ashabis sa'ir. Maka celakalah bagi penghuni neraka sa'ir. Ya? Jadi al-ilmu burhan ala basiratin burhanun syar'iyyun wa aqliyyun. Ini ajaran Islam. Dan ini dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dakwah para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Dengan ilmu bukan dengan taklid. Kemudian di antara jawabannya lagi adalah sebagian dari kita beragama dengan cara mengikuti adat tradisi, budaya, orang banyak, nenek moyang, kaum, suku, bertoleransi, kebersamaan, dan lain-lain yang semakna dengan itu, cara beragamanya orang-orang jahiliyah pada zaman itu. Ini jawaban kenapa kita wajib bermanhaj dengan manhaj para sahabat. Karena manhaj para sahabat, mereka tidak mengikuti kebanyakan orang. Bahkan kata Allah, kalau kamu mengikuti kebanyakan orang, maka kebanyakan orang akan menyesatkan kamu. Mereka tidak mengikuti tradisi budaya mereka yang menyalahi Islam. Tidak. Mereka beragama dengan ittiba'ur rasul. Dengan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka berpegang dengan Alkitab dan Sunnah. Karena nanti ketika dibangkitkan pada hari kiamat, masing-masing dari mereka akan bertanggung jawab. Masing-masing dari kita akan bertanggung jawab. Di antara jawabannya lagi adalah, kita lihat sebagian dari kita
cara beragamanya dengan asabiyah, ta'assub madhabiyah, kepanatikan buta terhadap madhab, paham atau kelompoknya. Madhab di dalam Islam, adakah madhab dalam Islam? Jawabnya ada, banyak, bukan hanya empat. Madhab itu kan kumpulan pendapat dan ijtihad para ulama. Dikatakan madhab saya, ini madhab saya, ini pendapat saya dalam masalah ini. Bagaimana ra'yu kamu? Ra'yu saya dalam masalah ini seperti ini. Dikatakan madhab Sufyan al-Thawri, kumpulan pendapat dan ijtihad-ijtihadnya Sufyan al-Thawri, bisa benar, bisa salah. Madhabnya al-Auza'i, madhabnya Ibn Jurayd, madhabnya Hammad bin Zaid, Hammad bin Salamah, madhabnya Syu'bah bin Hajjat, para imam ahlul hadith, para imam a'immatuddin, madhabnya Malik, madhabnya Abu Hanifah, madhabnya Syafi'i, madhabnya Ahmad, dan lain-lain banyak. Setiap ulama ada madhab pendapatnya, ada ijtihadnya. Tidak ada seorang pun di antara mereka mengatakan ikut kepada madhabku, enggak ada. Semuanya mengatakan la tuqalliduni. Sebab masing-masing ada kelebihan, ada kelemahannya, ada kekurangannya. Saya ambil contoh. Pernah terjadi diskusi saya dengan sebagian, diskusi ilmiah dihadiri oleh banyak, pada tahun 87 88 antara 87 88, tentang permasalahan azan. Dan di Indonesia kita tahu kebanyakan mengaku bermadhab Syafi'i, tapi kebanyakan juga tidak tahu apa kata Syafi'i, kecuali sedikit di antara mereka yang mengetahuinya. Maka terjadi diskusi ilmiah antara saya dengan salah seorang kiai dalam masalah azan. Azan yang berlangsung di dunia Islam saat ini adalah azan Bilal. Allahu Akbar, Allahu Akbar, seperti biasa kita kenal di mana saja. Waktu itu saya mengatakan bahwa jenis azan tidak hanya itu, tapi ada azan Abi Mahdzurah, pengulangan syahadatain. Walaupun sekarang tidak diamalkan lagi, tapi itu ada. Dan mengamalkannya bukan sesuatu yang wajib, tidak diamalkan juga enggak apa-apa. Begitu. Mereka atau apa, ustaz itu, tukia itu melemahkan hadis itu. Lalu terjadi perdebatan. Saya bilang hadis itu tidak dhaif karena termaktub di Sahih Muslim dan diriwayatkan oleh fulan-fulan-fulan banyak sekali. Kemudian yang lebih mengejutkan lagi, ketika saya membacakan kitab Al-Umm Al-Imam Asy-Syafi'i langsung, bahwa Al-Imam Asy-Syafi'i pakai azan ini, tidak pakai azan Abi Mahdzurah, tidak pakai azan Bilal. Bahkan Syafi'i mengatakan kalau kurang sedikit saja dari kalimat ini, azannya tidak sah. Berarti seluruh azan kita menurut Syafi'i enggak sah karena enggak pakai ini. Fabuhital ladzi, bingung Syafi'i. Di kitab Al-Umm salah cetak atau yang antum yang salah baca? Bingung Syafi'i. Syafi'i, Syafi'i hanya meriwayatkan hadis azan Abi Mahdzurah, bukan azan yang kita kenal sekarang ini.
Karena azan dalam Islam ada dua. Azan Abi Mahdhura di Mekkah Al-Mukarramah. Oleh Abi Mahdhura, sahabiyun jalil waktu itu. Suaranya sangat merdu sekali. Dan waktu itu dia awalnya masih musyrik. Kemudian dia mengolok-olok azan. Ada sekumpulan beberapa orang kaum musyrikin mengolok-olok azan, diejek-ejek. Maka Nabi SAW mendengar bahwa ada salah seorang dari mereka yang suaranya bagus sekali. Dipanggil oleh Nabi. Ini akhlak Nabi yang sangat tinggi. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Dipanggil orang mengolok-olok itu. Suaranya bagus, diajarkan azan. Masuk Islam. Dibingungkan. Saya ngolok-ngolok kok diajarkan. Dia bilang dia bagus, suaranya merdu dan diperintah jadi muadzin di Mekkah Al-Mukarramah. Dan turun temurun keluarganya. Maka azan di Mekkah waktu itu bukan azan Bilal, azan Abi Mahdhura. Azan di Madinah, azan Bilal. Seperti yang kita pergunakan. Dua-duanya dibolehkan dalam Islam. Syafi'i memilih azan Abi Mahdhura. Nah, ketika itu ditentang, saya ingin menjelaskan bahwa hadis ini sahih. Dikatakan oleh para imam. Salah satunya Asy-Syafi'i. Bahkan Syafi'i mengatakan tidak sah kalau tidak dengan azan ini. Berarti azan antum semuanya enggak sah menurut Syafi'i. Ah, caci maki Syafi'i sana. Bingung. Ini kalau kita bermadhab bahayanya, menentukan salah satunya. Karena sebagiannya ada kelebihan, sebagiannya ada kekurangan. Madhab para sahabat tidak demikian. Pernah kejadian lagi, saya di perpustakaan, ada beberapa kaum intelek dari pelajar yang membahas tentang satu permasalahan yang biasa dikerjakan oleh masyarakat. Ini anak-anak muda yang pelajar ilmiah. Lalu saya katakan, Syafi'i mengharamkan. Seperti disambar petir dianya mendengar itu. Syafi'i mengharamkan, mengharamkan. Mana? Buka kitabmu, Al-Um. Buka. Ya buka. Benar. Jadi yang selama ini kita kerjakan haram menurut Syafi'i, haram menurut madhab antum. Bingung. Antum tidak pernah baca kitab Imam Syafi'i langsung? Dia mengatakan bahwa kiai-kiai kami mengatakan bahwa kita belum cukup umur. Belum cukup umur jadi belum. Jadi umur berapa mulai boleh baca kitab Al-Um? Hai, kejumutan. Ini salah satu contoh. Tidak ilmiah. Itu pemuda-pemuda ilmiah. Berbeda. Nah, para sahabat tidak pernah ada mazhab Abu Bakar, mazhab Umar, tidak berkelompok-kelompok, enggak. Semuanya mengambil agama dari Alkitab dan Sunnah. Dengan perantara para ulama, orang-orang yang ahlinya. Tapi tidak menentukan salah satu. Tidak boleh ada kaidah dalam kaidah-kaidah agama, di antara kaidah agama. Tidak boleh kita menentukan seseorang untuk kita ikuti sepanjang hayat kehidupan kita dalam beragama kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak boleh kita menentukan salah satu kelompok untuk kita ikuti sepanjang hayat kehidupan kita beragama kecuali kelompok para sahabat ridwanullah alaihim jami'an berdasarkan nas Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Itu di antara jawaban pada pasal yang pertama.
Kemudian pada pasal yang kedua, saya menjelaskan tentang arti sunnah dan hadis menurut bahasa dan istilah, hubungannya dan perbedaan keduanya. Saya jelaskan di sini tentang arti sunnah dan hadis. Arti sunnah dan hadis, apabila kita tinjau dari satu sisi, kita lihat dari satu sisi, maka dia sama, yaitu perkataan dan perbuatan dan takrir atau persetujuan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan hadis definisinya setiap perkataan dan perbuatan dan takrir atau persetujuan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga sunnah dari satu sisi. Dari sisi yang lain, sunnah lebih luas artinya. Dia sesuai dengan arti lubuh bahasa. Karena sunnah secara bahasa artinya at-tariqah atau as-sirah, jalan atau perjalanan. Tetapi yang dimaksud di sini tentu perjalanan Nabi. Perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana? Perjalanan Nabi dalam mengamalkan dan mendakwahkan Islam secara kafah. Akidahnya, ibadahnya, ahkamnya, hukum-hukumnya, adab dan akhlaknya, muamalatnya, siasahnya dan seterusnya. Ini sunnah dalam arti yang kedua. Sunnah dalam arti yang kedua ini menjadi lawan bagi bid'ah. Karena itu kalau saudara mengerjakan sunnah, keyakinan saudara sunnah, perkataan saudara sunnah yang berkaitan dengan agama, perbuatan saudara sunnah, maka saudara dikatakan fulan ala sunnah, si fulan berada di atas sunnah, bukan fulan ala hadis, tidak. Fulanun ala sunnah. Ya. Kemudian pada pasal yang ketiga, saya berikan judul, orang yang berdalil dengan hadis belum tentu mengikuti sunnah. Orang yang berdalil dengan hadis belum tentu mengikuti sunnah. Tidak sebaliknya. Orang yang berada di atas sunnah, pasti dia mempunyai dalil, hujjah dari hadis. Ini apabila kita lihat dari satu sisi perbedaan antara hadis dengan sunnah. Sunnah artinya lebih luas lagi. Dan hadis menjadi pengambilan atau rujukan bagi sunnah. Saudara mengerjakan sesuatu perbuatan, ditanya, ini sunnah atau tidak? Saudara menjawab, sunnah, bukan hukum sunat. Sunnah, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saudara menjawab, sunnah. Lalu saudara ditanya, mana dalilnya? Saudara bawakan dalilnya, baik itu hadis di Bukhari atau Muslim dan seterusnya. Tapi orang yang berdalil dengan hadis belum tentu mengikuti sunnah. Misalnya orang yang berdalil dengan hadis yakni man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati fa bi lisanihi fa illam yastati fa bi qalbihi. Wal hasil, tentang amar ma'ruf, tentang nahi munkar, banyak hadisnya. Lalu dia tanpa ilmu bernahi munkar, dia naik ke atas mimbar, dia mencaci maki pemerintah, membuka aibnya, dia berorasi atau dia berdemonstrasi, dia bawakan hadis, ini dalam rangka amar ma'ruf nahi munkar. Jelas perbuatan dia tidak mengikuti sunnah. Jelas perbuatan dia tidak mengikuti sunnah.
Karena dalam sunnah diajarkan bagaimana amar ma'ruf nahi munkar kepada para penguasa, kepada pemerintah, dan dilarang membuka aib, dilarang mencaci maki pemerintah di hadapan manusia, dilarang membangkitkan kemarahan manusia untuk marah, memberontak kepada pemerintah, dilarang berorasi dan berdemonstrasi, karena ini ciri-ciri orang-orang kufar. Berarti dia berada di atas bid'ah, bukan sunnah. Walaupun dia memakai sejumlah hadis sahih, tapi tidak mengikuti sunnah. Kan orang-orang yang berdemonstrasi dari sebagian kaum muslimin di negeri-negeri mereka, kalau kita tanya kenapa nahi munkar, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadi, pakai hadis tapi bid'ah, menyalahi sunnah. Karena demonstrasi tidak dikenal dalam Islam dan diharamkan. Ada cara untuk berdakwah, beramar ma'ruf nahi munkar kepada pemerintah. Berdasarkan nas Al-Qur'an dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang mengajak manusia untuk membaiat dirinya. Sekarang banyak jamaah-jamaah baiat, kelompok-kelompok baiat. Pakai hadis. Hadis tentang baiat. Wajib berbaiat kepada imam. Diangkatlah seseorang jadi imam dia, ini dia. Atau dia mengangkat diri sendiri, saya imam. Nah, kemudian orang baiat. Orang tanya, mana dalilnya? Ini dia dalilnya. Ini tidak sesuai dengan sunnah. Baiat betul syariat Islam, tapi kapan dan kepada siapa? Diajarkan, ditentukan oleh agama. Kapan? Ketika telah ada yakni Imamul A'zam, imam yang besar untuk seluruh kaum muslimin, dan kepada dia kita berbaiat. Tidak sembarang orang dan di sembarang waktu. Dan contoh yang lain yang cukup banyak. Jadi orang yang berdalil dengan hadis belum tentu mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kenapa? Karena salah dalam memahami hadis itu. Karena hadis itu dibawa sesuai dengan kemauan dia. Kemudian pada pasal yang keempat saya menjelaskan tentang lafaz sunnah dan hadis telah disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yani saya membawakan beberapa hadis yang menjelaskan adanya lafaz sunnah atau hadis. Di antaranya hadis mayyish minkum ba'di fa sayara ikhtilafan katsira fa 'alaykum bi sunnati. Fa 'alaykum bi sunnati. Kemudian hadis yang lain, taraktu fikum amraini lan tadillu ma tamassaktum bihima kitaballah wa sunnatan nabiyhi. Ada sunnah lagi di sini, lafaz sunnah langsung disabdakan. Jadi dalam pasal ini saya ingin menjelaskan bahwa lafaz sunnah dan hadis telah disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan diketahui apa makna dan maksudnya, makna arti dan maksudnya. Contoh yang lain dalam hadis, ya ummul qaum aqra'uhum likitabillah fa in kanu fil qira'ati sawa'an fa a'lamuhum bisunnah. Adalah apa sunnah lagi? Yang maksud sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian lafaz hadis, beliau sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, naddarallahu imra'an sami'a minna hadisan فَحَفِظَهُ حَتَّى يُبَلِّغَهُ غَيْرَهُ فَرُبَّ حَامِلِ فِكْهٍ إِلَى مَنْ هُوَ أَفْقَهُ مِنْ وَرُبَّ حَامِلِ فِكْهٍ لَيْسَ بِفَكِيهِ. Yang artinya semoga Allah memberikan cahaya kepada seorang yang mendengar dari kami sebuah hadis, lalu dia menghafalnya, kemudian dia menyampaikannya kepada orang lain.
maka kadang-kadang orang yang membawa ilmu itu menyampaikan kepada orang yang lebih paham darinya, dan kadang-kadang orang yang membawa ilmu itu bukan orang yang paham. Di sini ada lafaz hadis, kata Nabi, "Nadarallah." Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan setiap ahlul hadis. "Nadarallaha, nadarallahu imra'an." Semoga Allah memberikan cahaya di mukanya. Ya? Kepada orang yang mendengar dari kami sebuah hadis, lalu dia menghafalnya, dia menyampaikannya kepada orang lain seperti yang dia dengar, seperti yang dia riwayatkan, seperti yang dia baca. Di sini ada lafaz hadisan. Kemudian dalam hadis yang lain yang semalam telah saya bawakan, man haddatsa anni bi haditsin yura wa fil labdin yara annahu kadhibun fa huwa ahadul kadhibain kadhibin. Di sini pun ada lafaz hadis. Yakni dalam pasal ini sekali lagi saya ingin menjelaskan bahwa lafaz hadis dan sunnah telah disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu pertama. Yang kedua, dari sabda beliau kita mengetahui apa arti atau makna dan maksud dari lafaz sunnah dan hadis. Ada jam. 11:30. Hah? 5 menit. 5 menit lagi. Pasal yang kelima, saya menjelaskan